balik lagi bareng gue Mr. Octo di game Clash of Clans. Aduh, Clash of Clans kan. Aduh, balik lagi di game COC, game kebanggaan kita semua pada saat 2012-2014. Ya itulah pokoknya ya. Dan seperti janji gue lah, janji mulu. Di video sebelum-sebelumnya ya, mungkin yang nonton playlist COC, kalian menyaksikan video terakhir gue akan coba merecord lagi nanti kalau ada CWL atau Clan War League. Dan di Clan War League kali ini kita sudah ada di tier Crystal League 3, anjay. Dan ini udah memasuki hari ke-7, dimana klan kita Extreme Mulat, klan gue Apip dan kawan-kawan yang lainnya sudah mengamankan posisi pertama, coy, dengan perolehan skor 485 sementara. Dan ini masih berjalan tentunya ya. Kita baru 3 kali nyerang, sisa 27 nyerang lagi. Dan yang terberat justru kita ketemu di terakhir. Emang save the best for the last. Cuman setelah ditelaah lagi kayaknya tidak begitu berat-berat amat gitu. Semoga ya. Amin dah. Justru beratnya itu kayaknya di hari ke-5 deh. Hari ke-5 tuh kita ngelawan yang cukup keras. No mercy apa kalau gak salah. Nah, iya, ini no mercy nih. Lawan yang lumayan cukup keras lah ya, untuk dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini pro rank score kita yang paling kecil memang lawan si No Mercy ini. Yang kedua Power Elephant ya, di sini cuman kayaknya kurang gemes lah ya. Ngomong-ngomong, kursor gua nggak ada ya? Bentar. Gua kasih lihat dulu kursor. Oke. Jadi gue mereview dulu di hari pertama sampai hari ke-6 gue tuh pakai combo haram ya. Semua pakai combo haram. Jadi nggak ada tuh yang kayak pakai darat-darat tuh nggak ada, cuy, sama sekali. Semua pakai combo haram, Electro Dragon, naga biasa plus balon. Waduh. Nih kita lihat, kita kali 2 aja. Ini gue ketemu sama TH10 jadi gampang banget sih. Gue di sini ngancurin si air defense, air sweepernya, dan nyisain satu air defense ini buat dihancurin karena ini cukup gampang. Udah TH10 pakai combo haram ya kan, TH11 aja teki-teki ya kan, apalagi TH10. Oh, udah kering nih pokoknya. King Armin laju terdepan dah pokoknya. Gue selamatkan King Armin dengan freeze di sini sehingga dia bisa hidup, tapi ternyata waktunya emang gak lama, langsung mati. Terus di sini ya nggak usah terlalu excited lah ya, haram mau gimana juga, teki-teki orang-orang ya. Udah combo auto win lah untuk yang gue pakai ini. 2 Electro Dragon, 9 naga, dan 4 balon untuk ngedistract Inferno biasanya, atau beresin yang kecil-kecil gitu, Archer Tower atau Wizard Tower ya. Nah, di hari ke-2 lawannya masih gampang juga kalau nggak salah ya. Di hari ke-2 ini kita lawan 73 versus 33. Wah, ini cukup jauh juga. Di sini gue tetap pakai combo haram. Dan info aja untuk semua war eventnya ini, gimana sih, salah. Nah, untuk semuanya gue di sini peringkat 2 di yang ke-1 maksudnya. Yang pertama ada Alpha Wolf sama gua karena dia di atas gua, jadi starsnya itu dari 6 kali gua semuanya bintang 3 pakai combo haram tentunya. Nah, di sini gua lawannya TH berapa? TH 11 kayaknya. TH 11 yang mentok Inferno, mentok Eagle tapi prematur di lain-lainnya. Jadi lagi-lagi di sini gua bisa ngamanin bintang 3 untuk war di hari kedua. Dan ini seperti biasa gue pakai combo 12 petir yang tadi sih kayaknya 10 petir doang karena gue nyesuain juga sesuai kebutuhan karena terlalu over juga konyol gitu. Di sini nggak ada blunder sih seingat gue ya. Masih rapi banget. Apa di sini blunder? Oh tidak, udah kebuka jalannya semuanya. Freeze rapi, tidak ada kendala, paling masalah utamanya di Inferno single yang disini. Jadi gue biasanya nyari angle-angle tuh yang nggak di depan air sweeper sama deket sama eagle biasanya gitu. Tapi kadang suka blunder gitu kalau udah main tuh kayak lupa, ini lewat mana ya. Kadang suka gitu.
juga nggak ada masalah. Easy ya, easy win semua, easy win lah untuk hari satu kedua. Kalau nggak salah sih, ntar kita lihat lagi nih di hari ketiga apakah ada blunder-blunder atau sama saja. Dan nanti setelah gua nyerang, gua akan coba review orang-orang yang bakal nyerang di klan gua nih. Kalau memang ada ya, ntar gua coba lihat-lihat tipis. Saya 11, tapi lagi-lagi prematur untungnya ya. Yang prematur-prematur gini nih yang bikin mantap. Di sini gua kayaknya nggak ada blunder justru untung banyak ya. Mana nih petir gua? Wah keluar-keluar. Halo? Nah. Ini dapat 3. Tuh dapat semua air sweeper, dapat semua. Ini dapat 3 biji untuk archer 2 sama air sweeper. Air conditioner. Namanya apa sih? Air defense. AC kali bang. Ngaman dah semua, masih sekebon dah. King Armin juga cuman ngegiring doang tuh. Oke. Yang ini aman, bintang 3, hari keempat apa yang lumayan rada susah. Tapi sama aja sih, karena kalian udah tahu gue bintang 3 ya, mohon maaf deh. TS 10 ini mah. Oke, TS 10 skip. gak usah diliatin. Oh iya, gue ngeliatin defense gue aja kali ya. Gue tuh sempet di attack sama yang TA 13 kemarin, gue gak tahu di hari keberapa. Cuman beruntungnya bertahan gitu. Asik. Yang ini masih rada prematur juga sih, tipis-tipis sebenarnya. Di sini kayaknya nggak ada blunder sih. Air defense dia maksimal, Inferno dia maksimal, Eagle juga maksimal, aman sih ya. Gue nyisain satu air sweeper di sini. Oh ini nggak kena ya, jangkauannya kayaknya tadi kurang pas gitu gua. Dia CC-nya itu super minion, jadi lumayan sakit juga bang. Rekomendasi lah ini buat ngisi-ngisi CC ya pakai super minion. Jadi gua ngincer bawah karena lagi-lagi gua ngincer Eagle. Padahal di sini TH-nya lumayan jauh, cuman ya karena gua yakin belip gitu ya bisa bintang 3 ya gas aja dah. Nah di sini gua sebenarnya hampir-hampir kalah-kalah tipis ya, karena naga-naga gua pada sekarat nih sebenarnya. Tapi gua nge-save skill dari Archer Queen, jadinya masih lumayan aman lah menurut gua. Pokoknya kalau selama Archer Queen gua punya skill gitu, itu bisa membalikkan keadaan. Tapi di sini ternyata lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Jadi ya udahlah kalau kayak gini mah. Oke. Lagi-lagi bintang 3 di hari kelima, masih nggak ada kendala. Di hari ke-6 kayaknya gua lawan TA 10 kayaknya ya. Aku cek dulu. Iya, lawan TA 10 skip. Nah, yang gua bingung adalah nomor 5 nih, si nomor 5 itu nyerang ke gua, cuy. Nih, attacket dari nomor 5. Dan untungnya enggak 100%. Kenapa bisa enggak 100%? Coba tulis komentar di bawah. Karena memang kalah di last ada archer atau apa, atau karena waktu. Komentar di bawah sekarang. Dia pakai combo haram juga kebetulan si TH13 ini ya. Dia pakai Electro Dragon level 4, cuy, level 4, bayangkan. Wah, ini apa nih? Win di heal, dia mah tetap hilang. Ntar nanti gua cek deh. Gua mau pakai darat yang di hari ke-7, cuy. Gua nanya tadi, ini Queen level 5 gua kalau di super minion pakai 5 heal, pakai red spell apa kuat apa enggak? Nanti kita cek. Ini tadi. Oke, nanti aja. Gua pengen nanya nyerang nomor berapa tadi, pengen gua contek gitu. Jadi sini dia pakai spellnya sama kayak gua lah, kombinasinya kurang lebih 12 petir sama freeze. Gua ngeliat di sini sih kayak wah ini rata base gua ya. Cuman lagi-lagi nih, minion-minion ini lumayan coy nyicil-nyicil damage-nya coy. Jangan salah, jadi super minion the best dah pokoknya. Dan jujur aja di sini archer gua juga belum begitu mentok-mentok amat. Yang baru mentok itu yang utama-utama ya, Inferno, Eagle, X-Bow, terus air defense tuh. Untuk udaranya itu gua mentokin. Sekarang lagi nyicil-nyicil. Nanti kalau udah mentok semua baru gua update TH12. Di sini lambat banget tuh, cerot satu. Baru gerak lagi ya. Gua selamat bintang 2 karena waktu. Oke. Di hari ke-7 ini lawan gua sih TH10, makanya gua berani
pakai darat nih sekarang ya. Cuman gue belum nyerang sih. Tadi nyerang nyerang nomor berapa ya? Ini kah? Kita lihat deh. Nyerang ini kah? Apit biasanya nggak tembus nih, mantap juga. Nah, dia pakai 4 healer sih, bukan 5 healer. Wow, 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 gila. Wih, nggak tembus coy. Oh, karena nggak pakai spell racun kayaknya, makanya sakit banget. Oh ya Allah, aku jadi nggak pede ya pakai. Oh shit, oh shit, oh shit. Apa harus pakai freeze juga ya? Tadi harus pakai freeze gaming ya, brother ya. Queen dia level 31 sih, gue baru level 35 cuy. Masalahnya ini atas si kering kerontang sih. Gokil juga nih base-nya Apip nih. Gak tembus bintang 1 cuy. Respect Apip, mantap. Single, single. Queen-nya gue sengaja dari atas deh nih, gas nih. Aduh, rada ragu ya. Ya Allah, ini perdana geng, sumpah nih. Aduh, kayak mana ya. Intinya red spell dulu. Red spell gue harus siapin ya. Oke, red spell level 6 sekalian lah. Level 6 nih. Terus siap-siap red spell. Nah, bisa nih, let's go, bisa. Oke, teori gue red spell plus poison berarti berhasil ya. Oke. Masih aman cuy, masih aman nih. Oke, masih aman banget, ini aman banget cuy, parah. Oke. Aduh, salah telat, untung hampir telat. Hampir telat, let's go, semua masukin, gua heal lagi, kita freeze lagi bagian sininya, mantep banget, Okto mantap, tidak ada blunder kah? Tidak ada ya, oke udah keluar semua di sini, gua tinggal kondisional nih, apa yang harus di heal? Sepertinya ini harus di heal, ya, masuk dong, sana dong, cakep banget, let's go. Ya ini es golem ngapain di sini bro? Oke, heal terus, let's go. Heal terus. Harus heal. Gua masih punya 2 skill yang menjamin kebal healer gua, mampus. Mampus kebal. Ya Allah, gua bangga banget padahal ini masih TH 10 ya. TH 11 mah kagak tahu gua teki-teki kayak. Udah teki-teki deh. Perdana TH 10 nih. Maafin gue ya Nora. Udah gak combo haram lagi nih. Iya, kalau musuhnya TH10. Oke, selanjutnya ada Apip nih, kawan gue nyerang diam-diam. Diam-diam nyerang pakai combo haram. Mantap banget nih. Combo haram. Kawan gue diam-diam attack. Asik. Lawannya Apip kayaknya TH13 max nih. Cuman wall-nya doang. Oh ini belum max. Wih, gokil. Siapa nih yang attack nih? Wih, gokil. Mas Pip, kawan gua. Oh shit. Gak hancur. Oh shit. Oke, masih ada. Masih punya gas. Harusnya sih tembus ke sini mungkin ya. Rencana awalnya pasti gitu. Oke. Langsung aja digas sama dia ya kan. Langsung rame beneng gitu. Gue gak tahu dia pakai apa aja, tapi kayaknya cuman pakai Yeti sama Witch. Gila, Yeti, Witch plus Super. Apa itu namanya? Super Bomber lah. Apakah bisa 2 Tesla disikat sama Warden yang masih belum ada skill yang digunakan. Dan di sini Yeti masih enak, ngecil-ngecil tipis. Archer Tower yang di atas skill dikeluarin untuk ngelawan 1, 2, 3 ya, sama apa tadi? Tesla ya. Gokil. Respect.
hancur semua. Timing Warden yang luar biasa dari Mas Pip. GG Mas Pip anjing kawan gua. Respect Mas Pip anjing. Ini baru kawan gua nih, leader kita nih bro. Leader kita Extreme Mulat membawa kita ke nomor 1 klan. Nomor 1. Mantap sekali. Raten sampai akarnya cok. Gila. Gokil, respect. Aduh. Itu orang gak nyerah. Jarang base up ini pasti gemes banget ini. Lihat base up it. Oke. Mungkin dia tujuannya ngancurin eagle sih. Biar cepet hancur kali ya. Bagus sih tujuannya ini. Oke, eagle-nya udah hancur. Inferno single disikat. Inferno cabang hancur juga. Oh. Cukup buruk. Tapi kita lihat ada 4. Oh, kena juga ya. 4 ininya ya. Sisa 2-2 deh lumayan. Ah, Super Minion masih aman. Kita lihat apakah dia akan disikat oleh Electro Dragon. Masih hidup 1 biji. Mampus. Super Mi MVP anjing. Respect Super Mi MVP Gaming. Gokil. Rekomendasi gini ya, recommended. Untuk si CC Super Minion ya. Mantap. Winnya udah gak punya skill. Dragon sisa seucrit mati. Udah deh anjing. Kawan gue lagi bersinar banget ini. Wih, ada yang nyerang lagi nih. Aku kaget, gas. Terakhir ya. Plus gue tonton nih. Kalau kagak, nggak kelar nih bro. Dia pakai witch ya? Enggak deh. Apa enggak belum keluar semua ya? Feeling gue sih belum keluar semua nih. Feeling. Ketapel aman. Majuan dikit, healnya kenceng, mantap. Rapi banget nih. Aku kaget nih. Sementara rapi ya. Queen Warp-nya. Aduh. Aduh. Ya Allah, di RTO apa ke mana nih? Record RTO segala nih. Sementara rapi nih ya. Eagle jadi target utama si gerobak blok nih. Oke, mantep banget, rapi sekali ya. Eagle udah hancur, jalan terbuka di sini. Barbar King mulai inisiasi masuk, diikutin sama Yeti. Stretch spell diturunin. Kebetulan di sini healernya ngecover Barbarian King dan kawan-kawan ya, melepas Archer Queen yang cukup sayang ya, dan belok ternyata tidak masuk ke tengah-tengah sanubari. Ulti harusnya dilakukan. Oke, mantap sekali. Sayang tipis banget ini, tinggal disikat. Super Minion yang gue bilang tadi ketinggalan ya, masih ada di dalam. Cukup membalikkan situasi dan keadaan. Apakah di sini akan membuat bintang satu ya. Jadi tiba-tiba pakai logat ya. Red spell terakhir di sini, tapi kayaknya cukup kurang maksimal karena memang darahnya dikit semua. Ditambah 5 hidden Tesla, 1 cannon, dan juga masih tersisa banyak ya. Wah, nice try. Aku kaget tadi udah aman banget, tapi ternyata base yang kayak gini emang bikin belok ya. Gokil. Masih ada yang nyerang lagi cuy. Oke, kapan-kapan gua review lagi. Sekali lagi thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.